Bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh ya adik-adik, kakak dan adik ingin bermain bola basket dulu yuk. Ayo kita main bola basket. Waduh, kayaknya gerimis di luar, Dek. Mendung. Iya nih, Kak. Baiklah kalau begitu. Kakak jadi punya pertanyaan nih untuk adik-adik. Bagaimana iklim di tempat tinggalmu sekarang? Apakah sama seperti orang tuamu atau walimu saat kecil dulu? Dan apa perubahannya? Siapkan buku latihan kalian ya. Terus gimana, Kak? Main bola basketnya nanti dulu ya. Kita duduk-duduk aja dulu yuk. Ya udah deh, Kak. Kok tiba-tiba hujan deras ya, Kak? Tadi cuaca masih cerah-cerah aja, Kak. Sedih deh. Sudah, nggak apa-apa, Dek. Padahal kan adik mau olahraga, Kak. Adik bingung, Kak. Tadi cuaca masih cerah banget, Kak. Tapi kok sekarang mendung, Kak. Hujan deras banget. Adik kan mau olahraga, Kak. Nah, itu yang dinamakan perubahan iklim, Dek. Jadi, perubahan iklim itu adalah perubahan pola cuaca yang mengakibatkan gejala alam atau cuaca ekstrim di suatu tempat. Oh, seperti tadi pagi ya, Kak? Betul. Jadi, apakah kamu sudah pernah mengetahuinya? Atau pernah mendengar tentang perubahan iklim ini? Aku baru dengar, Kak. Menurut adik-adik di rumah, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Catat jawabannya di buku latihan kalian ya. Adik sudah mengerti kan? Mengerti dong, Kak. Untuk lebih jelasnya, kakak jelaskan dengan gambar ya. Iklim merupakan cuaca di suatu tempat yang terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, sehingga dikatakan berlangsung dalam pola yang sama. Iklim dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan cuaca, angin, serta curah hujan. Misalnya, Indonesia dikenal beriklim tropis, dengan curah hujan yang tinggi pada musim penghujan, serta suhu tinggi pada musim kemarau. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang mengakibatkan memburuknya gejala alam atau cuaca ekstrim di suatu tempat. Perubahan iklim terutama disebabkan oleh suhu yang makin tinggi di permukaan atau atmosfer bumi. Peristiwa peningkatan suhu itu disebut pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh pancaran gas-gas yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia di bumi, seperti gas karbon dioksida dari kendaraan bermotor. Gas tersebut sudah tidak dapat lagi diserap oleh atmosfer yang berfungsi sebagai selimut bumi dari sinar matahari. Di Indonesia, perubahan iklim mengakibatkan musim kemarau yang panjang dan musim penghujan yang pendek, baik di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Ini mempengaruhi pertanian yang tidak mendapatkan pengairan dalam waktu lama. Akibatnya, masa tanam dan panen terganggu, sehingga hasil pertanian berkurang. Selain itu, kondisi ini juga menimbulkan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Curah hujan tinggi dan kenaikan permukaan air laut yang mengakibatkan bencana banjir di daerah dataran rendah. Pemanasan global menyebabkan suhu air laut makin tinggi, sehingga beberapa bagian laut dunia yang dingin atau beku menjadi cair. Artinya, volume air laut pun makin lama makin bertambah, sehingga permukaan air laut dunia semakin naik. Kenaikan permukaan air laut ini juga terjadi di Indonesia. Suhu sangat dingin atau ekstrem rendah di daerah dataran tinggi pada musim penghujan. Selain itu, terjadi juga suhu sangat panas atau ekstrem tinggi di daerah dataran rendah pada musim kemarau. Gimana, Dek? Sudah paham kan? Paham, Kak.
Tapi sih, aku baru sadar kak, kalau efeknya sebesar ini ya. Nah, karena kamu sudah paham, kamu pasti bisa deh menjawab pertanyaan kakak. Oke kak, aku udah siap nih. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang iklim yang baru kamu pelajari. Jawabannya? Iklim adalah cuaca di suatu tempat kak, yang terjadi berulang-ulang dalam waktu lama, sehingga dikatakan berlangsung dalam pola yang sama kak. Yap, betul sekali. Next ya, apa saja yang mempengaruhi iklim? Oke kak, jawabannya suhu, kelembaban udara, angin, serta curah hujan kak. Bener banget. Yuk selanjutnya, jelaskan maksud dari perubahan iklim yang terdapat pada cerita tadi. Siap kak. Udah nih. Jawabannya? Perubahan pola cuaca yang mengakibatkan memburuknya gejala alam kak, atau cuaca ekstrim di suatu tempat kak. Betul sekali, 100 buat adik. Yes, 100, yes. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, kalian bisa menjawab sendiri-sendiri ya. Tulis di buku latihan kalian dan mintalah anggota keluargamu untuk memeriksanya. Pertanyaan berikutnya, jelaskan proses terjadinya penyebab perubahan iklim. Bagaimana? Sudahkah kalian menuliskan jawaban pada buku kalian? Selanjutnya, tentu kalian sudah mendengar dan melihat gambar kakak tentang perubahan iklim dan akibatnya. Oh iya kak, aku juga punya tugas untuk menyebutkan persamaan dan perbedaan akibat perubahan iklim di dataran tinggi dan di dataran rendah kak. Yuk teman-teman, kita buat tugas dalam bentuk tabel. Yuk! Yuk adik-adik! Wah, seru sekali ya apa yang kita pelajari hari ini. Nah, tadi adik-adik sudah banyak mendengar istilah cuaca, iklim, dan sebagainya. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, yuk kita simak lagi penjelasan istilah-istilah ini. Yang pertama, cuaca. Apa itu? Cuaca artinya kondisi atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, bagaimana dengan cuaca ekstrim? Yaitu cuaca yang buruk dan tidak seperti biasanya. Apa itu perubahan iklim? Perubahan pada cuaca yang mengakibatkan memburuknya gejala alam atau cuaca ekstrim di suatu tempat. Nah, kalau pemanasan global adalah suhu yang makin tinggi di permukaan atau atmosfer bumi. Sementara itu, kenaikan permukaan air laut artinya peristiwa bertambahnya volume air laut akibat es yang mencair di beberapa bagian laut di dunia. Halo adik-adik, waktunya bermain games ya. Yeay, bermain games! Yeay, asyik! Kak, tapi game apa kak? Oke, jadi hari ini akan bermain menebak pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Sebelumnya, di sini ada 5 planet yang masing-masing bertuliskan kosakata baru dalam bacaan perubahan iklim tadi. Ada cuaca ekstrim, pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan iklim. Adik dan adik-adik di rumah, perhatikan baik-baik ya. Kalian siap? Siap dong, Kak. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Kondisi cuaca yang buruk dan tidak seperti biasanya disebut? Perubahan iklim, Kak. Yakin itu jawabannya? Yakin lah, Kak. Yah, sayang sekali. Jawabannya belum tepat. Yang betul adalah cuaca ekstrim. Oh iya, mampus. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Suhu yang makin tinggi di permukaan atau atmosfer bumi disebut? Pemanasan global, Kak. Benar sekali, pintar banget adikku ini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kondisi atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi, disebut? Cuaca, Kak. Betul. Next ya. Peristiwa makin bertambahnya volume air laut akibat es yang mencair di beberapa bagian laut dunia, disebut? Perubahan iklim, Kak. Sayang sekali, jawabannya salah.
Jawabannya yang benar adalah kenaikan permukaan air laut. Oke, yang terakhir, cuaca di suatu tempat yang terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama sehingga dikatakan berlangsung dalam pola yang sama disebut? Iklim, Kak! Betul banget! Nah, buat adik-adik di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Aku mengingatkan ke teman-teman untuk mengisi jurnal membaca ya. Diskusikan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan kakak atau ayah dan bunda. Dan ingat catat bagian-bagian yang menurutmu penting dan menarik ya di buku kerja. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pohon cendana A tumbuh 9 meter. Pohon cendana B 12 meter. Cendana C 6 meter. Cendana D 3 meter. Dan yang terakhir, cendana E 15 meter. Cendana adalah salah satu contoh tanaman di Indonesia yang terancam punah karena perubahan iklim. Berikut ini akan disajikan beberapa data yang berkait dengan tinggi pohon cendana. Siapkan buku latihanmu dan jawab pertanyaan berikut ini ya. Pohon cendana manakah yang paling tinggi? Betul, pohon cendana E adalah yang paling tinggi dengan tinggi 15 meter. Selanjutnya, urutkan tinggi pohon cendana mulai dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Waktunya habis. Jawabannya adalah cendana E, cendana B, cendana A, cendana C, dan yang paling pendek adalah cendana D. Semoga jawaban kalian benar semua ya. Selanjutnya, yuk kita simak pelajaran berikutnya. Tetap semangat ya teman-teman. Dek, jangan sedih ya. Hujan gak selalu buruk kok. Aku gak sedih sih, Kak. Aku cuma kecewa aja. Itu sama aja, Dek. Oh, sama ya, Kak. Emang kalau fungsi hujan buat apa sih, Kak? Bukannya kalau terlalu lebat bisa membahayakan ya, Kak? Tanaman dapat asupan air sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik, Dek. Oh, gitu, Kak. Apakah kamu merasakan panas teriknya cuaca beberapa tahun terakhir ini? Hal ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan iklim secara drastis yang disebut sebagai fenomena pemanasan global. Berkaitan dengan fenomena tersebut, salah satu konsep matematika yang sangat bermanfaat dalam menyampaikan informasi atau menyajikan data adalah diagram batang. Contohnya, di Indonesia, khususnya Jakarta, terjadi tren peningkatan suhu udara maksimum yang cukup signifikan. Tercatat Jakarta mengalami peningkatan sebesar 2,12 derajat Celcius per 100 tahun. Artinya, jika pada tahun 2020 Jakarta mampu mencapai suhu udara maksimum sebesar 37 derajat Celcius, maka pada tahun 1920, Jakarta mencapai suhu udara maksimum sebesar 34,8 derajat Celcius.
38 derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram batang vertikal atau tegak ini. Stasiun klimatologi dan meteorologi adalah stasiun atau kantor yang bertugas untuk melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, jasa, dan pemeliharaan alat yang berkaitan dengan cuaca atau iklim. Pada tanggal 20 Oktober 2019, beberapa stasiun klimatologi dan meteorologi mencatat bahwa suhu udara maksimum di beberapa daerah di Indonesia pernah mencapai angka yang lebih besar dari 37 derajat Celcius. Stasiun Meteorologi Hasanuddin Makassar mencatat angka 38,8 derajat Celcius. Stasiun Klimatologi Maros 38,3 derajat Celcius. Dan Stasiun Meteorologi Sangiani Bandera 37,8 derajat Celcius. Hasil ini juga bisa kamu sajikan dalam bentuk diagram batang vertikal atau tegak yang menarik. Nah, jadi begitu deh. Aku udah ngerti, Kak. Tapi kalau tahun 2020 udah panas banget, Kak. Apalagi nanti pas tahun depan, Kak. Lebih panas berarti dong, Kak. Pasti akan lebih panas deh kalau manusia tidak mau menjaga lingkungannya, melakukan penghijauan, dan tidak peduli terhadap lingkungan. Gak kebayang, Kak. Panasnya seperti apa ya, Kak? Maka dari itu, kita harus berusaha bersama-sama menjaga bumi kita. Kalau bumi kita rusak, kita tinggal di mana? Oh iya ya, Kak. Mulai sekarang aku mau bantu bumi, ah. Biar makin sehat, Kak, dan bersih. Betul itu, Dek. Contohnya nih, suhu udara yang kita rasakan tiap tahun pasti berbeda-beda dan beberapa tahun terakhir itu panas banget. Nah, adik-adik di rumah, coba bayangkan, bagaimana ya kira-kira perubahan suhu untuk 100 tahun yang akan datang? Apa yang akan kamu lakukan? Dan bagaimana pula cara mengantisipasinya? Coba adik-adik diskusikan dengan ayah bunda di rumah ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Misalnya, dengan menggunakan angkutan umum, menghemat energi listrik, mengurangi konsumsi daging, dan mendaur ulang sampah. Kalau daur ulang sampah, buat apa sih, Kak? Mengurangi sampah dapat mengurangi resiko banjir besar, deh. Menurut buku yang kakak baca, fenomena pemanasan global adalah salah satu ancaman yang bisa mengakibatkan kerusakan alam Indonesia maupun dunia. Pemanasan global menyebabkan munculnya perubahan-perubahan lain, seperti naiknya permukaan air laut dan meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Gitu, Kak. Serem banget ya, Kak. Coba nanti kalau ayah sudah pulang, kamu tanyakan deh sama ayah. Kira-kira dulu saat ayah masih kecil, suhu udaranya sama tidak dengan suhu udara sekarang? Oke, Kak. Nanti aku catat di buku. Kak, suhu zaman sekarang sama zaman dulu lebih panasan suhu zaman sekarang ya, Kak? Betul kan, Kak? Betul. Dan jangan lupa tanyakan ke ayah, mengapa suhu udara tersebut itu berbeda? Nanti ayah pulang, aku tanya deh, Kak. Sip. Nah, selanjutnya kamu bisa membuat diagram batang dari tabel suhu udara Kota Jakarta ya, Dek. Caranya gimana, Kak? Misalnya nih, pagi hari suhunya 25 derajat Celcius dan siang hari suhunya 35 derajat Celcius. Yang pertama dilakukan adalah membuat dua buah garis siku yang saling tegak seperti ini ya. Kemudian, buatlah label pada garis vertika atau lurus tegak sesuai dengan angka yang kamu peroleh. Di sini kita ada angka 25 dan 35, sehingga kamu bisa menuliskan angka 35 di bagian atas dari garis vertikal yang ini. Lalu, bisa kamu tulis kelipatan 10 atau 5-nya ke bawah. Pada garis mendatar, dua buah persegi panjang yang berdiri dan jaraknya boleh berdekatan, boleh berjarak ya. Dibuat persegi, panjangnya sesuai dengan informasi angka yang kamu peroleh. Berarti ke titik berapa aja, Dek? Ada di angka 25, Kak. Terus sama di 35, Kak. Oke, kalau begitu di sini ya. Selanjutnya, kamu tinggal beri nama masing-masing persegi panjang sesuai dengan waktunya. Pagi atau siang. Dituliskan di bawah persegi panjangnya. Di sini. Dan terakhir, berikan judul pada masing-masing ujung kedua garis dengan informasi yang ada.
kalau mendatar ini buat keterangan apa? Waktu kak, pagi dan siang. Oke, kalau vertikal atau tegak? Vertikal untuk nilai atau frekuensi data. Dan garis horizontal untuk jenis atau nama data, tergantung jenis diagram batangnya hanya untuk suhu udara. Yap, betul. Dan jangan lupa di atas tulis judul diagram batangnya ya, Dek. Yeay! Oke, Kak. Papua adalah salah satu daerah di Indonesia yang mengalami perbedaan suhu udara yang cukup signifikan antara satu kota dengan kota yang lain. Suatu kota akan terasa lebih panas daripada kota yang lain atau sebaliknya terasa lebih dingin. Sebagai contoh, tabel di bawah ini memperlihatkan rata-rata suhu udara pada bulan Oktober 2020 untuk beberapa daerah di Papua. Aku bacakan ya. Di daerah Jayapura, suhu udara mencapai 30 derajat Celcius, Karabuga mencapai 15 derajat Celcius, dan Sentani 25 derajat Celcius. Berdasarkan tabel ini, buatlah diagram batang vertikal atau tegak yang sesuai. Setelah mengerjakan tugas ini, mintalah bantuan ayah bunda atau anggota keluargamu yang lain untuk memeriksa hasil kerjamu. Selamat bekerja! Selamat bekerja! Semangat! Halo teman-teman, setelah mempelajari semua materi, jangan lupa untuk menuliskan kembali ya. Apa saja yang kalian pelajari hari ini di buku catatan kalian? Hari ini kita sudah belajar tentang perubahan iklim dan kerugiannya. Pemanasan global, 5 kosakata baru, dan juga membuat diagram batang dari info suhu cuaca yang diberikan. Jika mengalami kesulitan dalam menghafal, mintalah bantuan dari anggota keluargamu untuk membantumu belajar. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa membantu orang tua. Sampai jumpa besok. Dadah! Dadah teman-teman! Oh, my God.